Nah, kisah ada cerita tentang seorang ayah yang memiliki dua anak, yaitu si sulung dan si usung. Sifat kedua tersebut berbeda. Yang sulung adalah anak yang rajin dan patuh kepada ayahnya, sedangkan si bungsu orangnya suka bermalas dan bergoyang-goyang. Suatu ketika, si bungsu berencana untuk meminta kepada ayahnya untuk membagikan harta ayahnya. Lalu pun
si bungsu pergi melanjutkan perjalanannya, dan ia pergi ke jalanan untuk meminta-minta di jalanan karena dia sudah kelaparan dan tidak ada uang. Pak,
pelayan, ambil baju. Ayo kita pesta ini karena dia sudah. Iya lo. Ini yang punya papa bangga banggain. Iya lo. Anak papa banggain ini anak bungsu. Iya lo. Sopo dari dunia dia. Iya. Sopo terputar habisin tuh harta. Kasihan eh. Papa mau ini cari duit sampai susah kaya. Susah mati sekali. Tuhan Yesus masih saya. Papa mau punya pengampunan untukmu. Nah, karena itu nyata, makanya papa mau mengampuni dirimu. Mengampuni hatimu ya, dan berubah lagi. Jadi yang baik. Sudah. Yang penting dia hatimu kembali. Amin. Kau kasih hatimu? Yes. Aku mengasihi hatiku. Okay. Karena itu aku cintai. Okay. Kenapa merasa begitu berarti? Karena Yesus lahir ke dalam dunia ini membawa kasih dan damai untuk kita semua. Bukan karena dunia layak untuk menerimanya, tetapi karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati.